Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soibatul Aslamia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, saya ingin memberikan beberapa tips pembelajaran sastra dari rumah pada masa pandemi COVID-19. Tips yang pertama, tentukanlah genre atau aliran yang kamu suka. Misalnya, horor, komedi, atau romansa. Yang kedua, pilihlah bahan bacaan, buku maupun novel dengan genre yang kamu suka. Yang ketiga, carilah informasi mengenai penulisnya. Dan yang keempat, ulaslah bahan bacaan tersebut dan nilailah kekurangan serta kelebihannya. Itulah tadi beberapa tips pembelajaran sastra dari rumah pada masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.